Lomba bola voli awali kegiatan 17-an di RW 05 Baledono dihadiri Lurah dan Camat Purworejo. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau HUT RI ke-77, warga RW 05 Kelurahan Baledono Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menyelenggarakan lomba bola voli plastik di lapangan RW. Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022. Kegiatan yang diketuai oleh Yoga Imantoro bersama warga RW 05 antara lain lomba bola voli plastik bapak-bapak, ibu-ibu tanggal 1 sampai dengan tanggal 16 Agustus. Sedangkan untuk anak-anak TK sampai SMP antara lain balap karung, gebuk karung, kursi goyang, tebak gambar dilaksanakan hari Minggu, tanggal 14 Agustus dan untuk umum lomba perang bantal tanggal 21 Agustus. Semoga dengan adanya lomba-lomba ini bisa mempererat tali silaturahmi dan bisa memberikan hal-hal yang positif, pungkas Yoga. Apresiasi yang tinggi untuk warga RW 05 Kelurahan Baledono. Setelah beberapa tahun yang lalu adanya pandemi, kita tidak bisa merayakan HUT RI seperti tahun ini. Sedangkan Lurah Baledono Agus Purnomo AMD, alhamdulillah di tahun ini warga RW 05 bisa melakukan lomba seperti bola voli dan lainnya. Kelurahan Baledono sendiri akan mengadakan malam tasyakuran dan tabur bubga di tanggal 16 Agustus dan akan mengadakan jalan sehat di tanggal 21 Agustus tahun 2022. Sebagai apresiasi masyarakat Baledono, kami berharap bisa menjadikan motivasi di RW yang lain dalam memeriahkan HUT RI 77 sehingga bisa lancar dan semarak, pungkas Lurah Baledono. Camat Purworejo Nurfiana, S.STP.MM, yang tampak hadir di akhir acara saat itu memberikan mendukungan menyampaikan, turnamen bola voli di RW 5 Baledono, karena dengan berolahraga akan menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh. Selain sebagai sarana olahraga, turnamen ini juga untuk memupuk kembali persatuan dan kesatuan warga sehingga warga semakin akrab dan kompak. Di masa pandemi kurang lebih 2 tahun semua orang sibuk dengan gawai dan membatasi aktivitas di luar sehingga masyarakat sudah sangat rindu dengan aktivitas-aktivitas bersama seperti olahraga-raga. Apalagi voli ini olahraga-raga yang sangat digemari masyarakat. Oke, selamat sore Pak Lurah. Selamat sore. Pak Lurah, ini menghadiri apa ini Pak Lurah? Sudah ya. Perhatikan pertanyaannya, perhatikan. Pak Lurah, bagaimana tanggapan dengan untuk acara-acara seperti ini Pak Lurah? Kami selaku yang dituakan di Kelurahan Baledono ini menyampaikan apresiasi dukungan kepada masyarakat RW 05 sehingga ketika kita kemarin sudah beberapa tahun pandemi dan tahun ini masih jauh sehingga kepada RW yang ini menyampaikan peringatan dari pemerintah Pak Lurah, kalau di Kelurahan Baledono sendiri ada lomba-lomba atau kegiatan yang lain Pak Lurah? Terkait dengan selanjutnya pertanyaan, siapa wakil presiden sekarang? Wakil presiden Kapur Bunga dan ada juga di situ nanti kita akan melakukan jalan sehat pada tanggal 21 Agustus. Oke. Pak Lurah, adakah himbauan Pak Lurah untuk warga Baledono tentang memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 ini, Pak Lurah? Ya, kami berharap bahwa kata-kata kegiatan ini, bahwa kami berharap ini sebagai untuk apresiasi warga masyarakat. Kata-kata bijak,
untuk menyemarakkan, sehingga kami juga berharap di wilayah-wilayah yang lain, akan melaksanakan kegiatan yang serupa sehingga suasana perayaan peringatan dari ulang tahun Indonesia yang ke-77 ini berjalan dengan baik dan semeriah mungkin. Siapa? Oke. Terima kasih Pak Lurah. Mas Suri, Mas. Oke. Mas. Dengar Mas, Mas? Mas Joka. Sebagai apa sih ini, Mas? Oke. Mas, di RW5 memang ada apa aja, Mas? Di RW5 ada 7 lomba. Oke, apa aja tuh, Mas? Bola voli untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk anak-anak ada 4 kategori lomba, dan remaja ada 2 lomba, renang estafet dan berguling. Oke. Mas, kalau pendanaan sendiri dari mana, Mas? Pendanaan dari RT, KSRT dan KSRW dan warga RW rumah. Oke. Harapannya gimana, Mas? Dukungan dari panitia, semoga dengan adanya acara ini bisa lebih menjalin tali silaturahmi dan pertama dan untuk hari-hari untuk RT 03 hal-hal yang positif. Oke, terima kasih, Mas. Kosong. Oke, monggo Pak disampaikan, Pak. Saya selaku orang yang dituakan di wilayah RW5, tentunya dengan gagasan semacam ini kami berharap warga RW5 sesuai dengan slogan kami adalah bersatu, menyatu, menjadi satu. Ini bentuk wujud kebersamaan dari yang kita. Jadi warga 05, RW 05, kami berharap semua dari lapisan bawah pun sampai tingkat yang istilahnya tinggi, baik itu di tokoh-tokoh agama dan sebagainya, agar menjadi satu. Tujuan saya hanya itu.
Paledono akur. Satu, dua, tiga.